Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Bunga hydrangea fata pikat semula fazura mencuri tumpuan khalayak. Kisah perceraian pasangan pelakon Nur Fazura dan Fatamin menjadi antara hal yang hangat diperkatakan sejak dua menjak ini. Jutaan peminat saling berteka-teki tentang kesudahan kisah mereka, terutama selepas kedua-dua mereka hadir ke Mahkamah Syariah Petaling Subang Bestari Rabu lalu. Sejak Fazura memfailkan perceraian pada 13 September lalu, iaitu sehari sebelum ulang tahun Fata, kisah mereka mengejutkan seluruh pelosok industri hiburan. Perkara sama berlaku ketika kes sebutan perceraian beberapa hari sudah. Fata bagaimanapun mengakui tetap terus menyayangi istrinya dan menafikan wujud wanita lain seperti didakwa segelintir pihak. Meskipun diminta untuk membuat pertimbangan agar memperbaiki semula rumah tangga dengan Fata, Fazura bagaimanapun nekat mahu bercerai demi marwah dan kesejahteraan hidup bersama anak, yaitu Nur Fatima Aisyah. Namun pada sambutan ulang tahun kelahiran Fazura yang ke-41 pada 27 September, Fata menghadiahkan jambangan bunga hydrangea berwarna merah jambu buat istri tercinta. Hadiah seperti itu seperti satu strategi buat Fata barangkali untuk menambat semula hati istri.